Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsan wa syukran lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zimu li sya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ina ila radwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Durusun fi Nawaqidil Islam karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yang mana ini merupakan penjelasan Syekh hafizahullah taala untuk kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Dan sekarang kita telah masuk pada pembatal keislaman yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah, menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Kita sampai pada halaman 48 ya. Di buku saya ini halaman 48, pensyarah mengatakan di antara mereka ada juga yang menafsirkan bahwa syirik itu adalah syirik hakimiyah dan tidak peduli dengan selain itu. Mereka mengatakan tauhid adalah tauhid hakimiyah dan syirik adalah syirik hakimiyah. Apa yang dimaksud dengan syirik hakimiyah atau tauhid hakimiyah? Ada yang tahu maksudnya di sini? Maksudnya adalah ini berkaitan dengan bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu bagian dari tauhid rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk menetapkan dan membuat syariat atau hukum. Tidak boleh ada seorang pun selain dari Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk membuat hukum atau ketetapan dalam syariat. Ini makna dari tauhid al-hakimiyah. Nah, sedangkan syirik dalam kaitannya dengan ini, atau sering juga disebut dengan syirik hakimiyah, ini berarti seseorang menyekutukan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan menetapkan adanya pihak yang lain selain Allah dalam menetapkan hukum dan syariat. Nah, ada sebagian golongan yang terlalu berlebihan dalam menyatakan atau menetapkan kaitannya dengan tauhid al-hakimiyah, seakan-akan tidak ada kesyirikan atau tidak ada tauhid kecuali tauhid ini, dan kesyirikan karena sebab penyimpangan terhadap tauhid ini. Ya, seperti beberapa golongan dari kalangan para pergerakan, ya, orang-orang yang melakukan pergerakan dengan slogan-slogan yang mereka buat, seruan-seruan bahwasanya tidak ada hukum kecuali hukum
Allah Subhanahu wa taala wajibnya menegakkan syariat Islam, menegakkan khilafah dan semacamnya. Ya, seruan-seruan seperti ini itu menjadi seruan utama mereka. Ya, seruan utama mereka. Padahal seruan utama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul adalah walaqad ya, ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, yang mana tiap-tiap rasul itu selalu menyeru dengan seruan yang sama. An i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari taghut, sesembahan selain Allah atau sesuatu yang ditaati ya, dan diikuti secara berlebihan seperti halnya seorang hamba mentaati dan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebagian golongan kaum muslimin ada yang terlalu berlebihan dalam menganggap kaitannya dengan tauhid al-hakimiyah. Sehingga mereka tidak memperdulikan kaitannya dengan apa? Tauhid al-uluhiyah. Mereka rela untuk bersatu demi memperjuangkan tauhid hakimiyah ini meskipun mereka bersatu dengan orang-orang yang suka menyembah kuburan misalnya, atau orang-orang yang mengagungkan secara berlebihan kepada orang-orang soleh yang telah meninggal atau yang masih hidup sampai pada tingkatan kesyirikan, atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan menyekutukan Allah dalam beribadah. Mereka bergabung bersama orang-orang seperti ini demi untuk menegakkan apa yang menjadi cita-cita mereka, yaitu berkaitan dengan penegakan hukum syariat yang sifatnya adalah terbatas pada perkara-perkara yang mereka anggap sebagai hukum syariat yang harus ditegakkan. Seperti apa? Pelaksanaan hukum had misalnya, adanya harus adanya hukum qisas, harus adanya ini dan itu, tapi semuanya hanya berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang bersifat praktik. Ya. Tapi kalau untuk kaitannya dengan perkara syariat yang lainnya seperti ketauhidan dan semacamnya, maka sangat jauh sekali. Saya pernah membaca sebuah tabloid yang dikeluarkan oleh satu gerakan ya, gerakan yang sangat terkenal yang kemudian negara kita melarang gerakan ini untuk legal yang di atas negara Indonesia ini. Di mana di media tersebut diturunkan suatu artikel yang meskipun artikel ini ditulis oleh syababnya gitu ya, pengikutnya dari pengikut gerakan ini, tapi ini menunjukkan bagaimana kejahilan dia terhadap hukum atau syariat Islam ini. Jadi diceritakan ya di artikel tersebut keterangan mengenai pertentangan antara Imam Ahmad rahimahullah dengan Khalifah Al-Ma'mun tentang fitnah khalful Quran. Mungkin kisah ini pernah kita dengar ya. Jadi Khalifah Al-Ma'mun dulu karena terhasut oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah, Khalifah Al-Ma'mun kemudian mengikuti satu pemahaman yang sesat, yaitu salah satunya adalah menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Maka kemudian Khalifah Al-Ma'mun karena memiliki kekuatan, power, kekuasaan, maka memaksa semua rakyat dan para ulama-nya untuk memiliki keyakinan seperti ini atau menyatakan kebenaran pemahaman ini. Ya, sampai banyak sekali para ulama yang dihukum, salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, beliau karena tetap tegar di atas sunnah untuk tetap menyuarakan kebenaran bahwa Al-Qur'an itu kalamullah laisa bimakhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, maka beliau ditangkap. Singkat cerita, Imam Ahmad disiksa karena sebab ini. Nah, setelah kisah itu dipaparkan oleh si Syabab ini ya, di artikel tabloidnya itu, maka dia punya kesimpulan, membuat kesimpulan. Kesimpulannya bahwa kekhilafahan itu seharusnya tidak ikut campur dalam urusan akidah yang diyakini umat. Artinya apa? Sudahlah, kekhilafahan daulah Islamiyah itu, khalifah itu harus netral. Ya, kalau akidahnya umat begini dan begitu ya sudah. Ya, enggak perlu memaksakan apa? Akidah yang harus ditetapkan oleh khalifah harusnya akidah itu demikian. Ya, padahal ya di dalam Islam kekhilafahan itu dibangun itu di atas asas apa? Di atas asas akidah yang hak untuk
himayatul akidah, untuk menjaga akidah umat. Dan akidah ini perkara paling agung dari semua syariat yang ada dalam Islam ini. Dari sisi syariat yang ada dalam Islam ini, yang paling agung adalah akidah. Dari akidah itulah terbangun apa? Berbagai macam syariat-syariat yang bersifat pengamalan. Jadi menurut dia, pokoknya kalau khilafahan itu ya lebih baik urusan-urusan yang bersifat hukum-hukum gitu ya, hukum-hukum pengadilan apa macam-macam lah seperti itu, hukum-hukum kodok dan semacamnya. Itu saja yang diatur ya, politik, siasat dan seterusnya, itu saja. Tapi kalau untuk urusan akidah umat, keyakinan umat, tidak usah diurusi. Kembalikan kepada umat masing-masing. Nah, ini kan aneh gitu ya. Ini kan aneh. Karena alasannya supaya rukun. Supaya apa? Rukun, tidak terjadi pertentangan antara rakyat dan kekhilafahannya. Padahal tidak demikian. Seharusnya kekhilafahan Islam yang ideal itu adalah diawali dari tauhid. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an jelas ya, dalam surat An-Nur itu ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekhilafahan ini selama apa? Senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Quran surat Al-An'am surat An-Nur tadi ya. Dalam surat An-Nur ayat 55 الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ya Allah telah menjadikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan amal saleh bahwa Allah sungguh akan menjadikan mereka itu sebagai orang yang berkuasa di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhai. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi keamanan. Apa syaratnya mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun? Nah, kekhilafahan itu berdiri di atas at-tauhid, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nah kalau akidah itu diserahkan ke umat, nah kalau misalnya akidahnya orang-orang sufi itu bagaimana? Yang suka menyekutukan Allah, mengagungkan kubur-kubur orang soleh, menyeru orang-orang soleh dalam doanya, gitu ya. Nah ini kan berbahaya. Apa fungsinya kekhilafahan kalau begitu? Jika tidak bisa memberikan apa penjagaan akidah umat. Padahal itu merupakan poin yang pokok. Oleh karena itu mereka sangat jarang sekali berbicara mengenai tauhid al-uluhiyah. Ya, mereka lebih concern pada tauhid hakimiyah dan berusaha untuk memerangi syirik hakimiyah. Dikatakan di sini, kita katakan bahwa ini adalah salah satu jenis dari berbagai macam jenis syirik, karena membuat syariat adalah hak Allah semata dan berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah adalah ibadah. Akan tetapi syirik tidak terbatas hanya pada satu jenis ini saja. Akan tetapi syirik itu lebih luas lagi, mencakup dalam doa, sembelihan, nazar dan memohon pertolongan. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, beliau tidak mengingkari pentingnya untuk menegakkan tauhid al-hakimiyah dan pentingnya untuk berusaha menjauhkan diri dan memerangi syirik hakimiyah ini. Bukan satu hal yang diingkari dalam kita menegakkan tauhid. Bahkan itu termasuk bagian yang harus diperjuangkan dalam menegakkan tauhid.
Akan tetapi kalau kemudian membatasi perjuangan itu hanya untuk menegakkan tauhid hakiminya, nah ini yang menjadi problem. Kenapa? Karena ketauhidan itu bukan hanya tauhid hakiminya saja. Kalau tauhid hakiminya termasuk bagian dari tauhid ar-rububiyah tadi. Ya, tapi juga apa? Adanya tauhid al-uluhiyah, dan kesyirikan itu terjadi juga dalam hal-hal yang kaitannya dengan ranah ibadah. Oleh karena itu saya sampaikan tadi, ya, karena sebab terlalu berlebihannya mengangkat tauhid hakimiyah ini sebagai tujuan, maka pada akhirnya kemudian beberapa gerakan-gerakan itu, ya, dari golongan-golongan ini, mereka rela untuk bekerja sama bersama orang-orang yang memiliki akidah yang menyimpang, ya, yang masih cenderung kepada kesyirikan, itu duduk bersama untuk memperjuangkan tauhid hakimiyah. Sehingga yang terjadi justru apa? Justru kerusakan, ya, bukan satu perkara yang akan memperbaiki. Berkaitan dengan kaitannya dengan tauhid al-hakimiyah ini, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, am lakum syuraka syara'u lakum am lakum syuraka syara'u lakum min ad-din ma lam ya'dam billah. Allah mengatakan, apakah, ya, bagi mereka itu ada sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka, ya, dari pengamalan agama ini apa yang tidak Allah Ta'ala izinkan untuk mengerjakannya atau untuk mewujudkannya. Ini dalam Quran surat Asyura, ya, surat Asyura ayat 21, surat 42 ayat 21. Allah membicarakan tentang poin ini. Amlahum syuraka usyara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaula kalimatul fasl laqudiya bainahum wa innal zalimina lahum 'adzabun alim. Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan, dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi haram hukumnya seseorang itu mengangkat dirinya untuk menetapkan suatu syariat yang kemudian dia berbicara tentang syariat agama ini sesuai dengan kehendaknya. Ini halal, ini haram, tapi tanpa dasar ilmu, tanpa dasar dalil, ya, tapi atas dasar hawa nafsu. Haram tidak boleh. Kalau misalnya ada seseorang yang menyatakan ini halal, ini haram, bertentangan dengan syariat, maka wajib yang diikuti syariat, bukan orang tersebut. Apalagi kemudian membuat baiat, gitu ya, harus taat tunduk sama imam. Gitu. Pokoknya halal haram urusannya imam, bukan urusan Quran Sunnah. Wah, ini syirik, ini syirik hakimiyah. Kan? Syirik hakimiyah. Misalnya ditegur, ya, imamnya atau pemimpinnya yang dibaiat itu, loh ini keliru, menyelisih Quran Sunnah. Maka imamnya mengatakan yang wajib itu taat imam, ya, bukan taat Quran Sunnah. Ya. Jadi termasuk apa? Syirik hakimiyah. Jadi tidak boleh, haram hukumnya. Syirik. Ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya yang berhak untuk memerintah dan mencipta itu hanya Allah, tabarakallahu rabbul alamin. Yang berhak memerintah dalam hukum syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum illa lillah, tidaklah hukum itu kecuali adalah hukum yang milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan di sini, adapun hanya membatasi pada jenis tertentu saja lalu dikatakan bahwa inilah syirik, maka itu adalah pendapat yang salah dan menyesatkan. Ini tidak boleh masuk dalam pikiran seorang pencari ilmu kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai tujuan tertentu di belakang itu semua. Nah, kebanyakan pergerakan-pergerakan itu kan larinya ke ranah politik, karena itu ada misi-misinya. Kadang dibalut dengan itu tadi. Dan ini pernah terjadi di masa kekhilafahan, mulai dari kekhilafahan Utsman, kekhilafahan Ali. Ya, golongan orang-orang Khawarij mereka sampai mengkafirkan Khalifatul Rashid, ya, Utsman dan Ali, sampai menghalalkan darah keduanya karena sebab itu. Ya, ketika mereka menyerukan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hukmu illa lillah, tidak ada hukum itu kecuali hukum yang dimiliki oleh
oleh Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khalifatul Rasyid yang keempat? Beliau mengatakan, kalimatu hakim uridat bihal batil. Ini kalimat benar, tapi ada maksud yang batil di baliknya. Ada maksud yang batil di baliknya. Nah, kalau di masa Khalifat Rasyid ini, mereka-mereka yang pastinya menegakkan syariat ini, itu dianggap tidak menegakkan syariat. Lah apalagi pemimpin-pemimpin yang hidup setelahnya. Ya. Malah lebih lagi ya tadi. Ya, difonis dan di apa namanya? Di bahkan orangnya juga sampai dikafirkan gitu. Jadi dikatakan di sini ini tidak boleh masuk dalam pikiran seorang pendeta ini. Meskipun seseorang berhukum dengan syariat Allah, tapi ia juga berdoa kepada selain Allah, maka ia tetap saja muslim. Ada orang yang mengaku, ya hukum itu Allah yang harus tegakkan, kita jalankan hukum Allah. Tapi ada satu hukum Allah yang dia selisih, ya apa itu? Dia berdoa kepada selain Allah. Dia seru ya, pihak-pihak lain selain Allah, dia berdoa meminta kepada mereka, meskipun dengan dia lemah. Mereka adalah sebagai wasilah ya, atau pemberi syafaat di sisi Allah SWT. Mereka menyeru ya, Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani afidna misalnya. Ini contoh ya. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah kami ya. Berkahilah kami, tolonglah, bantulah kami. Padahal ya, Syekh Abdul Qadir Jailani telah meninggal. Kalaupun beliau masih hidup, tentu pun juga tidak akan bisa memberi apa yang dimintanya. Karena itu semuanya hanyalah Allah SWT yang bisa memberikan. Ya, mereka menyeru itu baik di tempat yang jauh dari kuburnya atau di dekat kuburnya. Atau menyebut nama-nama wali, bahkan nama Nabi ini, nama Anas Sallallahu Alaihi Wasallam disebut-sebut. Ya Rasulullah, ya, tolonglah kami, bantulah kami. Mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dan itu. Dan itu. Nah, maka yang seperti ini jelas ya, telah mempersembahkan doanya kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan niat apa? Supaya mereka selain Allah yang diseru dan diminta ini itu bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik ketika menyeru Tuhan-Tuhan selain Allah, bahkan di antara mereka ada juga yang meminta, menyembah, berdoa kepada para malaikat. Para nabi juga ada gitu ya, seperti orang-orang Nasrani mereka berdoa kepada Isa bin Maryam, atau Yahudi berdoa kepada Uzair. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin bahwa pihak-pihak selain Allah yang mereka seru itu tidak mungkin untuk bisa memberikan manfaat maupun mudarat kepada mereka. Mereka yakin. Mereka yakin hanya satu-satunya yang bisa memberikan manfaat atau mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menyeru Tuhan-Tuhan selain Allah ini dari berbagai macam pihak ya. Entah nabi, wali, jin, atau yang lain-lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Dengan tujuan untuk supaya mereka memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala atas permintaan mereka. Oleh karena itu di sini nanti disebutkan ayatnya ya. Walhasil kita harus mengerti makna syirik karena banyak yang menafsirkannya tidak pada pengertian yang sebenarnya. Jika Anda perhatikan Al-Qur'an, Anda dapati bahwa syirik adalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman ini dalam Qur'an surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah, salah satu bentuk menyembah apa? Berdoa. Mala yadhurruhum wala yanfa'uhum, apa yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak pula manfaat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan ya, tujuan mereka beribadah kepada selain Allah ini, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan bahwa ya, sesembahan-sesembahan selain Allah ini adalah sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jelas gitu ya. Al-Qur'an ini menggambarkan konsep syirik itu seperti apa, itu sangat jelas. Kalau dengan niat seperti ini saja tidak diperbolehkan, termasuk bagian daripada kesyirikan,
Nah, apalagi kalau orang itu sudah memiliki keyakinan bahwa yang diseru memang bisa mendatangkan manfaat atau mudharat. Lebih lagi parahnya disyirikkan, kan begitu. Seperti syiriknya para penyembah berhala dari kalangan orang-orang kafir, ya, yang bukan dari kalangan kaum muslimin. Seperti orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, yang mereka benar-benar apa? Menganggap ya, dewa-dewa mereka, ya, itu benar-benar mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudharat. Namun jika kita lihat dari kesyirikan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin karena kebodohan mereka adalah kesyirikan yang pernah terjadi di masa kaum musyrikin jahiliyah, yang Allah abadikan di dalam Quran surat Yunus ayat 18, ini salah satunya. Bagaimana mereka beribadah kepada selain Allah dengan niat agar pihak-pihak yang mereka seru, yang mereka ya, berdoa, yang menjadi tujuan berdoa mereka itu bisa memberikan apa? Syafaat di sisi Allah untuk mereka. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, kalau misalnya ada orang berdoa dengan tawassul, dengan menyebut nama Nabi atau kedudukan Nabi atau orang soleh, apakah yang termasuk syirik? Misalnya begini, Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammad. Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammad, enggak gitu ya. Atau Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyyika Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan Nabi-Mu Muhammad atau dengan kedudukan Nabi-Mu Muhammad. Ini termasuk syirik atau tidak? Dari mana syirik? Hati-hati loh yang ngomong syirik, gak syirik kan, gak syirik, antum bilang syirik gak boleh. Awas ya, hati-hati ya, harus benar-benar paham konsep syirik itu. Antum bilang itu syirik, mayoritas jumhur ulama menganggap ini tidak syirik. Hati-hati. Ya, harus dirinci, harus dirinci. Kalau Syekh Islam tadi yang menjelaskan ada perinciannya. Kalau misalnya kalimat tadi itu dimaknakan ya, ada kata huruf B-nya di sini ya. B itu bisa memiliki beberapa makna. Kalau misalnya dalam kalimat tadi Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika Muhammad gitu ya. Kalau sebenarnya aku minta kepadamu dengan Nabi-Mu Muhammad. Itu B-nya di situ maksudnya adalah dengan bersumpah. Sehingga maknanya ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu demi Nabi Muhammad, misalnya gitu ya. Bentuk sumpah selain Allah pakai syirik, gak boleh. Tapi kalau bi di situ hanya sekedar untuk menyebut, atau bisa kalau Syekh Islam lebih cenderung pada kalimat itu mengandung sesuatu yang mahdzuf, terhapus di dalamnya, dan ini menjadi boleh. Semisal seseorang mengatakan Allah minas'aluka binabiyika Muhammad, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dengan Nabi-Mu Muhammad, itu maknanya biimani, ya, dengan keimananku kepada Nabi-Mu atau dengan kecintaanku kepada Nabi-Mu. Maka ini boleh, kenapa? Karena tawasul dengan amal amal soleh, dengan iman, amal soleh, boleh. Nah, ini yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, diarahkan ke sana gitu. Tapi kalau misalnya disebut itu memang dengan ingin menyebut nama Nabi, nah ini khilaf para ulama, berselisih. Ada yang mengatakan dibolehkan, ada yang mengatakan tidak dibolehkan. Atau dengan menyebut jah, dengan menyebut kedudukan Nabi. Ini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan bid'ah, Syaikh Shalih Fauzan dalam kitab yang lain menyebutkan bid'ah. Ada para ulama yang mengatakan tidak mengapa, bahkan sebagian menyatakan mustahab, dianjurkan. Kenapa? Alasannya, seseorang ketika berdoa memohon kepada Allah, yang mustahab ini ya, kita tidak mengatakan yang membid'ahkan. Dia mengatakan bahwa mustahab dianjurkan itu karena ya, ketika seseorang berdoa dengan menyebut nama orang yang dicintai oleh Allah, diharapkan Allah mengabulkan doa. Jadi contoh misalnya saya ketemu dengan Anda, saya menyebut seorang yang Anda cintai, misalnya seorang yang Anda cintai, saya menyukai, saya ini dengan orang ini, bulan ini,
akhirnya Anda merasa senang. Kenapa? Karena saya menyebut orang yang saya cintai. Ada orang yang Anda cintai. Nah, gitu. Ini untuk memahamkan saja. Namun wallahu a'lam, kalau saya pribadi, saya lebih baik meninggalkan ini. Ya, kalau yang dimaksud di situ adalah dengan keinginan dengan apa namanya berdoa dengan menyebut Nabi itu tadi, itu adalah iman kepada Nabi atau cinta kepada Nabi, boleh, gitu ya. Cuma redaksinya tentu lebih baik disempurnakan, ya, gitu. Adapun kalau dengan kedudukan Nabi, para ulama memberi akar itu menyatakan bahwa hal yang demikian ini tidak tepat. Kenapa? Karena kedudukan Nabi itu adalah milik Nabi, bukan milik yang lain, sehingga tidak layak orang itu berdoa dengan menyebut kedudukan Nabi, karena kedudukannya milik Nabi, atau kedudukan orang soleh milik orang soleh tersebut, ya. Termasuk bagian dari hasil dari amal soleh mereka, gitu. Nah, mungkin kemudian kita minta kepada Allah dengan menyebut hal-hal itu tadi. Ya, cuman kalau Allah berselisih tentang hal itu. Akan tapi kalau bersumpah ya atas nama Nabi atau semacamnya selain Allah SWT, ini haram hukumnya, ampuni, termasuk syirik. Atau misalnya dia langsung meminta, nah, gitu, kepada Nabi meskipun dengan niat adalah supaya doanya dipanjatkan kepada Allah. Ini yang syirik akbar. Sepakat para ulama. Banyak orang kalau datang ke kuburan orang soleh terus doa minta ke orang solehnya, sepakat. Semua kaum muslimin sepakat, ijma, para ulama mengatakan bahwa itu termasuk syirik akbar, enggak boleh. Meskipun punya niat apa? Untuk jadi perantara, tapi di situ ada shorful ibadah ila ghairillah. Yang mengarahkan ibadah kepada selain Allah dengan meminta kepada orang yang mati. Bisa dipahami ya perbedaannya. Jadi jangan langsung Anda serta-merta langsung, wah ini syirik, enggak boleh. Enggak. Tapi yu'adilah syirkiyah. Bisa mengarah kepada kesyirikan, bisa jadi iya. Ya. Jika seseorang kemudian tidak memahami konsep tawasul seperti ini. Cuman Allah wa'alam, kalau saya pribadi, sekali lagi, saya tidak mengenal tawasul ini. Karena tawasul yang masyru', yang benar-benar dalilnya sahih dan sharih, jelas pengamalannya itu banyak. Ada kita tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup, ya kita sampaikan kepadanya untuk mendoakan, ini bisa. Atau doa dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas, dalilnya jelas, sahih, pendalilannya pun juga jelas. Adapun untuk yang lain-lain selain itu, seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang dalilnya itu sahih, gitu ya, sahih dalilnya, kuat, tapi sisi pendalilannya kurang tepat atau masih kurang jelas, kurang jelas. Seperti misalnya, seperti dalam hadis Utsman bin Hudayf, ada seorang sahabat bernama Utsman bin Hudayf itu menceritakan ada seorang sahabat yang buta kedua matanya. Itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia meminta kepada Nabi agar didoakan supaya sembuh dari kebutaannya. Nah, maka sahabat ini datang kepada Rasulullah, kemudian berkata kepada Rasulullah agar supaya didoakan supaya sembuh dari kebutaannya. Rasulullah kemudian memberikan pilihan, kalau kamu bersabar, niscaya kamu akan mendapatkan surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan mendoakanmu supaya apa? Sembuh dari kebutaan. Maka setelah itu si buta ini mengatakan, doakan aku ya Rasulullah supaya sembuh dari kebutaan. Maka kemudian lelaki ini kemudian diperintahkan untuk berwudu dan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian diperintahkan untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dan aku bertawajjuh
menghadap di kepada dirimu dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi fayaqdini hajati. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku bertawajjuh ya, menghadap kepadamu atawajjuh menghadap apa namanya kepada Rabbku denganmu gitu ya. Fayaqdini hajati, maka hendaklah adalah apa namanya banyak diri hajati. Mudah-mudahan Allah Pak menyembuhkan atau memberikan apa hajatku. Mudah-mudahan Pak Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajatku. Nah, di sini ada kalimat tawasul dengan Nabi kan ini ya. Kalimat tawasul dengan Nabi. Nah, ini sebagian ulama mengatakan nah, kalimat ini menunjukkan bolehnya tawasul dengan nama Nabi dengan menyebut Nabi. Sebagian yang lain mengatakan enggak. Kenapa? Karena tadi konteksnya adalah berdoa. Seakan-akan di situ si orang yang buta ini didoakan oleh Nabi, gitu ya. Dan orang yang buta ini juga diperintahkan oleh Nabi untuk berdoa mohon kepada Allah agar supaya doanya Nabi juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini konteksnya kaitannya dengan apa? Orang ini minta doanya Nabi, kemudian Nabi mendoakan, terus si buta ini menguatkan gitu, meminta kepada Allah bersama Rasulullah yang mendoakanku supaya apa dikabulkan hajatnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu sebagian ulama berpendapat demikian. Nah, jadi masalah menyatakan ini syirik atau tidak syirik harus perinci, harus jelas. Dengan begitu antum akan tahu, oh konsep syirik ternyata seperti itu. Jadi mempersembahkan ibadah kepada selain Allah yang seharusnya hanya dipersembahkan kepada Allah. Adapun dengan menyebut nama Nabi dan semacamnya tadi butuh perincian. Mana yang masuk kategori syirik, mana yang tidak masuk kategori syirik. Meskipun nanti yang tidak masuk kategori syirik ini menjadi apa namanya istilahnya sebab hajat itu diperoleh atau hilangnya mara bahaya, maka ini termasuk dari bentuk kesyirikan. Karena yang menghilangkan mara bahaya bukan pihak-pihak selain Allah yang disebut tadi, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian diseru Allah Subhanahu wa apa namanya selain Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan niat sebagai pemberi syafaat di sisi Allah, maka ini adalah syiriknya orang-orang musyrik jahiliyah. Kemudian dan firman-Nya qul ya ayyuhalladzina za'amtum min dunillah, katakanlah serulah mereka yang kamu anggap sebagai tuhan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit maupun di bumi. Ini adalah syirik dalam berdoa. Jadi dua ayat tadi Yunus 18 ayat 22 ini erat kaitannya dengan apa? Dengan syirik dalam berdoa. Demikian juga dalam sembelihan firman Allah Ta'ala fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban untuk Rabbmu. Apa ada orang itu menyembelih untuk selain Allah? Ada menyembelih sembelihan untuk mendekatkan diri kepada rohnya orang yang mati. Semisal ya, mungkin kalau yang seperti ini mungkin antum jarang ketahui jika antum tidak bergelut dalam dunia klinik. Kalau bergelut dalam dunia klinik ada hal-hal seperti ini. Penyembelihan bukan hanya kambing, sapi, tapi juga ayam pun juga ada. Ada yang pernah saya baca ini ya, alhamdulillah tidak saya amalkan. Salah satu hizib-hizib itu mirip-mirip dikir-dikir yang diberikan oleh beberapa orang-orang yang menjalani praktek klinik itu. Ya, di dalam zikir-zikir itu ya tercampur ya adalah lafal-lafal Allah dan seterusnya. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin menyelisih syariat, salah satunya ritualnya. Jadi ada salah satu zikir hizib ini. Itu jika seseorang itu mengamalkannya, maka salah satu persyaratannya adalah menyembelih ayam cemani. Menyembelih ayam cemani. Tahu ayam cemani gak ya? Semua hitam semua itu.
saat ketika ini lingkaran itu disembelih ya, apa tujuannya ya untuk itu ya. Tujuannya untuk melakukan persyaratan ritual tertentu. Di situ ada dua, kalau dipersembahkan kepada selain Allah maka ini syirik arahnya, tapi kalau misalnya tidak dipersembahkan kepada selain Allah, dipersembahkan kepada Allah maka ini bid'ah. Dua-duanya haram ya, cuman yang bid'ah ini masih lebih mending daripada yang syirik. Daripada yang syirik seperti misalnya di satu kelompok tertentu, saya pernah dengar ya, pada tahapan tertentu nanti itu akan diminta untuk menyembeli sapi ya, untuk mendekatkan diri kepada gurunya supaya nyambung, karomane gurunya ini nyambung melalui cara seperti itu. Ini bisa mengarah kepada kesyirikan. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-An'am 162-163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, kemudian nusuk, nusuk ini bisa dimaknakan beribadah ya, secara umum bisa dimaknakan berkorban, menyembelih hewan korban secara khusus. Wa mahyaya wa mamati itu dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan demikian itu aku diperintahkan, ya, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih dan salat untuk selain Allah adalah syirik, dan syirik itu banyak macamnya. Dan batasannya, ini yang perlu digarisbawahi, barang siapa mengalihkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menjadi musyrik. Siapapun yang melakukan satu ibadah, kok ibadah itu tidak diperuntukkan hanya kepada Allah, kok dibelokkan ke yang lain selain Allah, maka ini termasuk bentuk daripada kesyirikan. Dan paling banyak kesyirikan terjadi di dalam hal berdoa. Ya, seperti tadi, orang berdoa yang seharusnya mintanya kepada Allah, kok dibelokkan ke yang lain. Jadi, seperti apa contohnya? Misalnya, orang berdoa, ya Allah, dia berdoa minta kepada Allah, ya Allah, tapi nyebut selain Allah juga, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Misalnya, saya dulu pernah diajari lah satu amalan untuk bisa punya keahlian bela diri kontak namanya. Pernah dengar ya istilah ini, bela diri kontak. Maksudnya bela diri kontak itu gak usah belajar bela diri ya, kalau sudah mengamalkan ritual itu nanti bisa bela diri sendiri. Ini saya kasih contoh supaya tahu ya bentuk-bentuk syirikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan sihir itu memang sangat dekat sekali dengan kesyirikan, meskipun dibumbui dengan bumbu-bumbu Islam, bumbu-bumbu Arab. Contoh seperti itu tadi. Jadi ada satu ritual disuruh puasa, saya lupa, seingat saya puasa 7 hari kalau tidak salah, terus puasa di akhir itu suruh puasa apa saya lupa, tapi intinya ketika ngontak ya, ngontak ilmunya ini mungkin maksudnya adalah manggil jin supaya masuk ke tubuhnya ini, itu dengan mengucapkan kalimat begini, ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kula nyuwun pencahe titik-titik itu diisi apa yang kita minta. Misalnya pulau nyuwun pencahi cimandi ditiup terus diusap seluruh badan lompat, nah itu nanti sudah jadi pendekar cimandi. Nggak tahu bener apa enggak, saya dapat amalan itu tapi saya tidak mengamalkan, alhamdulillah. Karena waktu itu saya ragu ini kok mintanya kok ke Rasulullah, ke Syekh Abdul Qadir Jailani, kok ada tiga yang diminta itu sudah goyang gitu. Wah ini enggak, jelas-jelas bahaya. Atau misalnya seseorang langsung minta kepada selain Allah, ya Rasulullah misalnya, akhirnya dan seterusnya, seperti orang-orang musyrik jahiliyah, meskipun mereka memiliki keyakinan bahwa yang diseru seperti Rasulullah atau para sahabat atau para wali atau siapapun yang selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepadanya, tapi dengan harapan supaya mereka bisa memberi syafaat, pertolongan untuk memintakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
ini tetap termasuk syirik akbar karena mempersembahkan doa kepada selain Allah. Bisa dimahami ya? Nah, silakan ada dulu, Pak Isa. Maksudnya pahalanya untuk yang masih hidup.
yang kami tahu ya, wallahu a'lam, membacakan bacaan ayat Al-Qur'an itu bisa dimaknakan, kalau misalnya ya, dimaknakan adalah dalam rangka untuk berwasilah. Melalui bacaan surat yang kita baca itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan untuk orang yang sakit, maka ini boleh. Ya, maka ini boleh kan. Misalnya kita begini, misalnya kita membaca misalnya surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas atau surat apapun, Al-Baqarah misalnya. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, dengan bacaan Quran ini aku mohon kepadamu untuk menyembuhkan penyakit fulan. Maka ini boleh karena berwasilah dengan amal saleh. Atau yang kedua, dengan membacakan surat Al-Qur'an ini atau sebagian surat atau beberapa surat atau satu surat Al-Qur'an di hadapan orang yang sakit dengan harapan agar Allah menyembuhkan orang yang sakit ini melalui bacaan Al-Qur'an yang dibaca. Maka ini namanya ruqyah syar'iyah dan ini dibolehkan. Ya. Terutama pada surat-surat yang memang dikenal sebagai bacaan ruqyah, ya, seperti suratul Fatihah. Di masa Rasulullah dulu ada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, ya, ada seorang sahabat, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yang benar adalah Abu Sa'id Al-Khudri itu sendiri membacakan suratul Fatihah kepada salah satu pemuka atau kepala suku di suatu kampung yang disinggahi oleh para sahabat dalam perjalanan. Setelah dibacakan suratul Fatihah, karena orang ini sakit terkena sengatan hewan berbisa, maka setelah dibacakan suratul Fatihah itu, kemudian kepala suku ini bangkit dari tidurnya, ya, dalam keadaan sehat seperti sedia kala. Maka kemudian para sahabat ini diberikan hadiah berupa beberapa ekor kambing. Maka sahabat yang mendapatkannya melalui ruqyah tadi itu mengatakan, jangan disentuh kambing-kambing ini sampai kita mendapat fatwa dari Rasulullah SAW tentang kehalalan status kambing ini. Kemudian menghadaplah kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang telah dilakukannya. Kemudian Rasul mengatakan, ya, wa kaifa aratta anna al-fatihata ruqyah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa suratul Fatihah itu adalah ruqyah? Kemudian Rasul mengatakan, bagikanlah kambing-kambing itu dan berikanlah aku bagian, kata Rasulullah. Dia ya, menunjukkan bahwa halal hukumnya mendapat satu pemberian hadiah karena sebab seseorang meruqyah, ya. Meruqyah dengan baca Al-Qur'an atau semacamnya. Nah, jika dua cara ini ditempuh boleh. Tapi kalau pertanyaannya tadi, saya membaca surat tertentu kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang masih hidup, ini wallahu a'lam, saya enggak pernah nemukan dari literatur yang saya baca tentang keterangan mengenai disyariatkannya hal seperti ini atau disunahkannya hal seperti ini, hatta sampai para ulama yang membolehkan untuk menyatakan bahwa bacaan surat Al-Qur'an kalau dibaca dengan niat pahalanya itu diberikan kepada orang yang meninggal itu sampai itu. Kalau sesama yang masih hidup, wallahu a'lam, enggak tahu saya. Ini pertanyaan yang aneh ya, karena enggak belum pernah saya dapati. Tapi kalau orang yang meninggal gitu ya, misalnya ada orang itu membaca satu surat tertentu kemudian dia niatkan pahalanya untuk dihadiahkan kepada orang yang meninggal, maka ini mahalul khilaf. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang menyatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, demikian pula dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali, menyatakan sampainya pahala, ya, bacaan Al-Qur'an yang diniatkan pahalanya untuk yang meninggal. Tapi mazhab Syafi'i dan sebagian Syafi'i, ya, tidak semua dari mazhab Syafi'i itu menganggap tidak sampai. Tapi sebagian menganggap sampai. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, nggak tahu saya apa itu.
ini, saya nggak ngerti ya teknis hipnotis itu seperti apa, tapi dalam hadis itu ada sebuah kalimat Nabi pernah mengatakan inna minal bayani lasihro, sesungguhnya dari kata-kata yang baik, kata-kata yang indah dalam penuturannya itu benar-benar seperti sihir. Tapi di sini bukan sihir ya, bukan sihir yang dimaksud yang diharamkan karena ada nilai kekufurannya, bukan seperti sihir yang erat kaitannya dengan minta bantuan jin, syaitan dan semacamnya. Ini sihir yang kufriyah. Tapi ini ada ya, satu perbuatan manusia itu yang bisa mempengaruhi orang lain seperti pengaruhnya sihir. Yaitu apa? Al-bayan. Al-bayan itu maksudnya adalah tutur kata yang indah, kalimat-kalimat yang dibuat itu sangat indah, intonasi yang disampaikan itu juga sangat tepat, sampai membuat orang yang mendengarnya itu terpengaruh dengannya. Kan ada orang, misalnya orangnya orator, orator ulung gitu ya, membangkitkan semangat jihad itu, orang itu sampai ya termotivasi, katakanlah saat itu perang itu wis mati pun gak masalah gitu, karena tergugah dengan kalimat-kalimat yang disampaikan. Atau salesman, orang gak niat tuku sabun gitu ya, sakit pinter ngomong, gampang gambarkan sabun ini lain dari sabun yang lain pak, ini bisa bikin glowing ini gitu. Sampai akhirnya gak ada ketertarikan pengen beli sabun, akhirnya borong beli sabun. Nah, ini bayang. Nah, pertanyaan saya, kalau hipnotisnya seperti ini gitu ya, maka ini tergantung pemakaian gitu. Tergantung pemakaian. Mau digunakan apa? Kalau digunakan untuk menipu ya haram hukumnya. Kalau digunakan untuk kebaikan ya jadi baik. Dan sebagian orang itu kan mungkin menipu dengan cara-cara seperti ini gitu ya, dengan kata-kata yang baik ya, ucapan yang mengandung bujuk rayu ya, sampai membuat orang itu tertarik dan akhirnya tertipu. Nah kalau yang seperti ini haram hukumnya. Tapi kalau hipnotis itu maksudnya adalah satu sihir ya, sihir yang bersifat kufur, dalam arti di sini mengandung bantuan dari syaitan gitu ya. Nah, makanya haram hukumnya, baik dengan tujuan apapun gitu. Entah tujuannya baik, tujuannya buruk, tapi kalau wasilahnya haram, haram. Tapi kalau tadi wasilahnya mubah. Ya, wasilahnya mubah kalau bayan tadi. Nah, tinggal di situ nanti hipnotis yang dimaksud itu apa. Saya enggak pernah belajar masalah itu karena saya enggak ngerti. Kan ada istilah hipnoterapi atau apa itu ya. Nggak tahu, tapi kalau lihat dari apa namanya prakteknya ya orang tuh aneh gitu ya. Masa orang diketek gini saja sudah pingsan gitu, terus bisa diajak bicara dan seterusnya. Saya nggak ngerti, tapi saya nggak ngerti ya, saya nggak bisa langsung menjudge gini sihir atau yang bagaimana. Tapi yang jelas demikian, kalau memang itu masuk dalam kategori al-bayan gitu ya, mempengaruhi seseorang itu dengan kata-kata, maka ini dibolehkan jika dengan tujuan yang lain. Nah, ada pertanyaan yang lain? Iya. Kalau kedua baca basmalah buat bersolat boleh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya terus berdoa. Itu termasuk adab dalam berdoa. Ya, termasuk adab dalam berdoa. Jadi seseorang kalau dia memenuhi adab-adab dalam berdoa, maka akan lebih cepat terkabulnya atau lebih besar peluang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Zikir berjamaah. Iya. Yeah.
situ kata orang ini biasa cari masjid banyak yang puasa mana gimana apa gerakan saya salah. Anda tanyanya dari sisi mana? Sikap Anda meninggalkan masjid itu ataukah mengenai zikir bersamaan? Itu zikir bersamaan dikomandai oleh imam. Kemudian sikap saya meninggalkan bisa mencari masjid lain. Iya. Ya, mengenai zikir berjamaah ini di masa Rasulullah SAW dulu ya, Rasulullah para sahabat itu berzikir dengan suara keras awal mulanya setelah sholat ya. Bahkan salah seorang sahabat itu mengatakan kami mengetahui bahwa sholat itu telah usai itu dari bacaan zikir kerasnya Rasulullah dan para sahabat waktu itu, sehingga itu menandakan bahwa mereka sudah selesai sholat. Diterangkan dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi itu ada keterangan bahwa awal mula zikir setelah sholat berjamaah itu adalah dengan suara yang keras, dengan alasan Rasulullah mengajarkan zikir itu kepada para ashabah. Akan tetapi setelah para sahabat telah memahami zikir-zikir ini, maka setelah itu tidak lagi dilakukan zikir secara sehari setelah sholat berjamaah, artinya zikir sendiri-sendiri. Ya. Nah, kemudian dari Imam Syafi'i sendiri pun juga menyatakan demikian. Imam Nawawi dalam Al-Adhkar yang saya punya dalam kitabnya di rumah itu ada keterangan seperti itu. Nah, sehingga wallahu'alam kalau saya pribadi lebih cenderung tidak disyariatkannya untuk zikir berjamaah jika tidak ada hajat keperluan untuk ini. Untuk memberikan apa? Memberikan pelajaran pendidikan untuk orang-orang yang mungkin belum mengetahui tentang zikir gitu ya, yang sesuai dengan syariat. Yang pertama. Kalaulah yang kedua, kalaulah zikir berjamaah ini katakanlah kita anggap satu hal yang dibolehkan, maka kembali kepada redaksi zikirnya. Maka redaksi zikirnya harus sesuai dengan tuntunan syariat. Wallahualam, saya tidak tahu ya. Yang biasa dibaca oleh masyarakat kita pada umumnya dengan bermacam-macam ini ya, panjang lebar seperti itu sumbernya dari mana? Wallahualam, saya tidak tahu. Karena ketika saya baca dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i tentunya ya, termasuk beberapa kitab-kitab mazhab Syafi'i yang secara terbatas yang saya baca tidak semua, itu saya mendapati dikir-dikir ya seperti yang alhamdulillah seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis itu. Mulai dari istighfar 3 kali, kemudian membaca apa namanya Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka. Iya. Jadi enggak ada tambahan-tambahannya kan. Biasanya kan orang-orang kan bacanya kan macam-macam ya. Allahumma antas salam, minkas salam, alayka yaumus salam, wa alayna rabbana fis salam, wa akhiral jannata darus salam. Itu kan kepanjangan. Ini saya enggak tahu ini tambahan-tambahan ini dari mana, saya enggak tahu. Ya, adapun kalau yang ada dalam kitab Al-Adhkar ini yang saya lihat ya seperti yang diajarkan Rasulullah gimana kalau enggak bayar salat itu lali Pak. Ya, hanya terbatas itu saja. Terus kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul hamdu wa la kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya, lahu nikmatu wa lahu fadlu wa lahu tsana'u wa ihsan, la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law kari al-kafir. Itu ada juga. Nah, itu ada redaksi hadisnya. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir setelah sholat itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan itu yang kemudian ditetapkan oleh Imam Nawawi sebagai zikir setelah sholat. Adapun membaca doa setelah melaksanakan sholat, ini kalau menurut Madzhab Syafi'i itu disunnahkan. Karena dia termasuk daripada kaitannya dengan fiduburi salawatil maktubah, akhir daripada sholat yang 5 waktu. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasannya para ulama itu berselisih tentang jubur salawatil maktubah, akhir dari sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan maksud dari akhir sholat 5 waktu itu adalah sebelum salam, setelah membaca tasyahud. Ada juga yang mengatakan setelah salam. Ada juga yang menggabungkan keduanya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari redaksi dari dalil yang lain, Nabi juga berdoa di saat sebelum salam, ketika tasyahud sebelum salam.
termasuk juga di saat setelah salam. Contoh doa di waktu subuh, Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Tapi juga pernah berdoa, Allahumma rabbik inni adzabaka yawma tab'at wa ibadah, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa sawi'an. Ada beberapa doa yang lain. Nah, sehingga para ulama berselisih di sini. Nah, sehingga dia mengatakan bahwa dibolehkan untuk berdoa setelah salam. Adapun yang sebelum salam ini sudah dipastikan karena ada dalil yang menyatakan kekhususannya tentang itu. Adapun yang setelah salam ini, para ulama menyatakan ada yang mengambil jalan tengah ya. Jadi boleh seseorang itu untuk berdoa di setelah salam, ya, setelah dzikir kemudian berdoa, akan tetapi tidak dirutinkan. Karena kalau seandainya dirutinkan, maka kita akan mendapati keterangan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah merutinkan berdoa dengan kaifiat demikian. Akan diterangkan oleh para sahabat tentunya dalam hal ini, tapi tidak demikian. Cuma adanya dalil yang menunjukkan keumuman bahwa salah satu doa yang paling didengar oleh Allah itu adalah diantaranya fi duburi kulli shalawat al-maktubah, setiap akhir dari sholat yang lima waktu. Namun kalau seandainya ada orang yang merutinkan bacaan doanya setiap kali selesai sholat, maka tidak diingkari. Kenapa? Karena mencakup di antara maksud daripada hadis itu menurut sebagian ulama. Tidak kita ingkari dan tidak boleh kita mengaku bid'ah ini, tidak bisa. Jadi begini. Ini kalau yang berdoa, adapun kalau doanya bersama mengaminkan, dan ini wallahu a'lam, saya tidak tahu dalil, tidak pernah menemukan juga kaitannya dengan Rasulullah berdoa secara bersama-sama setelah sholat fardu ini, ya, kemudian diaminkan oleh para ashabat, wallahu a'lam. Saya belum tahu, meskipun saya mendapati ada keterangan dari Madzhab Syafi'i tentang kebolehannya, tapi untuk dalilnya saya tidak tahu, sisi pendalilnya dari sisi mana kok bisa dibolehkan. Itu berkaitan dengan pertanyaan. Adapun untuk kaitannya dengan sikap antum yang kemudian meninggalkan masjid itu, sebetulnya sunnahnya seseorang itu untuk sholat lima waktu adalah sholat di masjid terdekat dengan rumahnya, ya, sesuai sunnah. Kalau seandainya di situ ada praktek kebid'ahan yang artinya Anda bisa meninggalkannya tanpa meninggalkan sholat di situ, dalam arti di sini Anda tetap berzikir cuman zikir sendiri gitu ya. Anda tidak ikut di situ karena Anda mungkin meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang masyru', tidak disyariatkan. Ya, maka Anda saya anjurkan tetap sholat saja di situ. Ya, karena sunnahnya Anda sholat di masjid yang terdekat. Adapun kalau seandainya ada penyimpangan dalam pelaksanaan sholat, misalnya tidak tumakninahnya sholat, nah, maka itu boleh Anda tinggalkan. Ya, kalau misalnya semua imam itu sholatnya tidak tumakninah di situ, Anda tinggalkan karena itu boleh. Karena tidak memungkinkan Anda untuk sholat bersama mereka karena tidak tumakninah. Karena ini mengenai rukun sholat akan bisa membatalkan sholat Anda. Tapi kalau itu terpisah dari sholat atau masih ranahnya ijtihadiyah yang masih ditoleransi dalam agama, maka tidak diperkenankan Anda meninggalkan tempat itu untuk mencari tempat yang lain, yang lebih jauh, karena itu tidak sesuai dengan sunnah. Allah Taala. Maksudnya, misalnya ranah khilafiyah yang mungkin dari sisi katakanlah mereka menganggap zikir jahar itu atau zikir secara berjamaah diperbolehkan misalnya, atau mungkin masalah kaitannya dengan qudus subuh gitu, yang masih diperselisihkan oleh para ulama tentang sunnah dan tidaknya. Maka hal-hal yang seperti ini tidak boleh membuat Anda tidak sholat di situ. Anda tetap sholat di situ, ya, karena dekatnya tempat sholat tersebut dengan rumah. Semam ya. Namun kalau malam besok kita cukup panggil di sini. Jazakumullah khairan warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kata para pemajelis. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.